Pemirsa, bagi Anda penikmat pedas, wajib rasanya mencoba kuliner mie gaspol yang ada di Kecamatan Sukorambi, Jember. Memiliki rasa yang nikmat dan pedas pol, banyak disukai kalangan anak muda. Seperti apa pedasnya mie gaspol? Berikut liputannya untuk Anda. Dan informasi ini juga menjadi penutup jumpa kita di program News FTV Jember hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Geng Udia pamit undur diri. Sampai jumpa. Berada di Gang Anggrek, Dusun Botosari, Desa Dukuhmencek, Kecamatan Sukorambi, Jember. Inilah kedai mie gaspol yang banyak digandrungi kalangan muda-mudi. Makanan pedas satu ini berbahan dasar mie dengan kreasi yang cukup beragam, yakni mie gaspol sosis, mie gaspol pentol, dan mie gaspol telur. Hampir kurang lebih hampir 2 tahun. Itu saya punya anak, jadi gak bisa ditinggal. Terus juga kan juga di rumah Anda, jadi ya mungkin di depan asmara, gak jauh-jauh dari rumah. Terus apa namanya sih, ini punya teras sama ini lahan kosong, jadi dimanfaatkan, jadi peluang buat usaha gitu. Buka pukul berapa, Bu, biasanya? Dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Tapi kalau sore udah habis ya nutup, Mbak. Iya. Tergantung minyaknya ya? Iya. Stoknya minyak itu. Kalau habis, habis. Awalnya kan suka kuliner. Iya. Jadi kok pas sering makan-makan, ngerasain dari mie satu ke mie satunya itu kok pengen buat sendiri gitu. Pengen buka usaha sendiri gitu. Sementara penikmat mie gaspol mengatakan harganya cocok untuk kalangan pelajar dan rasa mie yang pedas dan juga nikmat. Kayaknya beli level berapa? Level 5 topping sosis. Apa pendapat Anda tentang mie ini? Isinya banyak dan worth it buat harga 10.000, 9.000 dan ada juga yang 7.000. Terus nggak kuat. Ini gak habis, masih banyak. Selain menjual mie gaspol, kedai ini juga menjual aneka macam camilan seperti roti bakar, seblak, sate, dan juga kentang goreng. Eva Amelia, News FTV Jember, melaporkan.